Mantan Gubernur Sumatera Barat, Aswar Anas meninggal dunia di Jakarta, Minggu, 5 Maret 2023. Aswar Anas yang berlatar belakang militer menjabat Gubernur Sumatera Barat antara 1977 hingga 1987. Pada kurun waktu tersebut, Aswar Anas pernah bertemu Indra Syafri yang di kemudian hari dikenal sebagai pelatih sepak bola bertangan dingin. Indra Syafri yang kini menjabat sebagai pelatih timnas U22 Indonesia menyebut sosok almarhum Aswar Anas telah memberikan kontribusi besar dalam hidupnya. Hal itu diungkap Indra saat melayat ke rumah duka Aswar Anas di Jalan Gedung Hijau Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, 5 Maret 2023, sore. Indra menceritakan pertemuan antara dirinya dan Aswar Anas terjadi pada 1984 silam saat almarhum masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu, Indra diberi tulisan tangan Aswar Anas berisi sebuah ayat Al-Quran. Namun, pelatih asal Lubuk Nyiur, Batangkapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu enggan menjelaskan apa isi ayat Al-Quran tersebut. Jangan lupa subscribe ya!